juga kita test terobok kek ni berapa speed. Okay guys, sekarang kita baru melepasi tol Senai. So sekarang saya ingat nak test ni lah GPS. Oh jatuh. Geotracker. No signal. Okay, sekarang speed dah record. Simpan sini diam-diam. Mata juga kan biasa GPS dengan meter ni. Apa kita tengok macam mana. Mungkin line belum stable apa kan. Set GPS 100 tengok. Okay, GPS 100. Ini 113. Jadi ralat dia lebih kurang 13 hingga 17 antara speed GPS dengan meter motor. Ini untuk keadaan motor standard lah. Standard keluar kedai. Haa, sekejap. Tak hidup pun lampu GPS. Tadi boleh hidup. Okay guys, sekarang kita telah memasuki Lebuh Raya Senai Desaru Expressway SDE E22. So, jalan ni menghubungkan Senai ke Desaru. So, korang, kalau korang nak pergi Desaru, Pengerang, projek Petronas Rapid tu, lalu sini mudah. Mudah, cepat, tuntas. Pantas. Meter motor 100, meter GPS 88. 13 mata. Jadi first impression terhadap motor ni
Minyak dia perasaannya macam agak kuat daripada V1, sebab motor Faiz sampai digantul tadi minyak masih full. Sama ada saya tak betul-betul penuh isi, itu pun patutlah kan. Apa-apa pun nanti kita tengok keputusannya. Takut Faiznya meter yang tak betul ke, ha. Tapi mengikut perjalanan 100, baru 100 kilo, ha. Kalau V1 sebelum ni saya bawa 100 kilo tu baru turun satu bar lah, ha. Kalau betul-betul penuh. Mungkin bezalah motor standard dengan motor dah set. Macam Faiz motor dia dah FID kan, elevator dah tukar, exhaust dah tukar, jadi mungkin bacaan tu dah lain lah. Dia lagi jauh kan.
Saya tak try lagi tiket dia. Katanya sampai 10.30. Tak sampai lagi 10.30 hari. So top speed dia 6 lah. Saya pun tak nak lah berah lebih-lebih, paksa je sangat kan. So baru berah tu memang berah, tapi taklah memaksa sangat. Just ingin tahu berapa standard dia boleh pergi. Dah sampai rumah nanti lain cerita. Kalau sampai rumah nanti lagi dah gode-gode, tata dah buka kereta, keluar pintu. Barang nanti ini kita ada.